Hai, jumpa lagi. Kali ini aku mau metis buah mangga muda dan jambu air. Dan sekarang aku mau mencari buah-buahannya dulu ya. Inilah buah-buahannya, jambu air dan mangga muda. Sekarang aku mau metik cabe untuk membuat sambalnya ya. Ini bumbu untuk membuat sambal petis, garam, cabai rawit, kemudian gula merah. Kemudian cabai rawit tambahkan sedikit garam lalu dihaluskan. Jika cabainya sudah halus, kemudian haluskan gula merah. Agar sambalnya tidak terlalu kental, tambahkan sedikit mangga muda, kemudian dihaluskan bersama sambalnya. Karena di dalam buah sudah mengandung air, jadi tidak perlu tambahkan air. Sambal petisnya sudah jadi. Sekarang aku bersihin buah-buahannya ya. Ini sekarang aku lagi bersihin jambu airnya. Lanjut, aku mau ngupas mangga mudanya. Jika kulitnya sudah bersih, kemudian jangan lupa dicuci ya. Kemudian dipotong-potong sesuai selera ya. Buah-buahannya sudah siap, mangga muda dan jambu air.
Dan sekarang aku mau nyicipin petisnya. Terima kasih ya yang sudah menonton. Dan aku mau lanjut makan petisnya. Dan sampai jumpa kembali ke videoku selanjutnya.